Warga Kota Batam, Kepulauan Riau, ramai-ramai menyerbu beras murah dari Bazar Presiden Prabowo Subianto pada Kamis sore. Warga pun rela berdesak-desakan dengan menggendong anak mereka demi menunggu giliran untuk mendapatkan pembagian beras. Dari bazar ini, warga cukup membayar Rp10.000 dan akan mendapatkan beras kualitas premium berukuran 5 kg. Ada 10.000 kantong beras ukuran 5 kg yang disediakan untuk warga yang membutuhkan. Tak berlangsung lama, hanya sekitar 1 jam, beras pun ludes terjual. Tim Liputan, CNN Indonesia.